Jadi kita buka jasa mandiin kucing. Betul. Ih, udah kayak papa sama mama. Iya. Ayo kita kolaborasi. Biar kalian udah ada nama gitu loh. Buset. Canda gue. Lu tuh sama Nabila tuh pacaran gak sih? Halo teman-teman semuanya. I'm come back. Sekarang sama juragannya, juragan Empang ini. Juragan Empang. Thank you Tri. Iya, Bang. Jadi akhirnya ketemu juga. Betul. Tadinya gua tuh mau ke Jogja, taunya dia ke Bandung. Ya udah. Lu sekarang lagi digandrungi. Bahasanya kolot banget ya. Maksudnya digemari sama milenial, menjadi sosok seorang role model, influencer juga. Jadi banyak edukasi buat teman-teman yang pengen menjadi content creator dan juga musisi. Ya. Tanggapan lo dan juga rasa lo tuh seperti apa sih sekarang? Hiporia lo tuh seperti apa sih? Perasaan lo seperti apa sekarang? Tiba-tiba lo brek gitu kan? Apakah sesuai ekspektasi kah? Atau no sama sekali? Gak pernah Bang, jadi tuh gak pernah mikir buat apa ya istilahnya, tahun-tahun naik gitu, mikir pengen jadi artis gitu, enggak. Cuman dari itu ngalir aja gitu. Cuma modal ngalir aja, ngikutin arusnya aja. Berarti lu awalnya itu emang pengen ngabadiin momen doang? Enggak, no, maksudnya lu emang passionnya di musik, jadi musisi atau? No. Oh, enggak. Jadi enggak ada passion di untuk jadi musisi, itu enggak ada. Karena mungkin ada untuk pribadi kali ya, untuk pribadi sama teman-teman tongkrongan aja, suka. Kalau nama suka musik, suka. Hobi lah. Hobi. Salah satu hobinya musik. Kalau nyanyi itu suara standar. No, bagus lah. Dibilangnya standar untuk, karena kan, ya, Jogja itu udangnya musisi. Yes, ya betul, kan? Betul. Kita mah ujung kukunya doang gitu istilahnya gitu loh. Makanya dulu kalau mau di Jogja itu mau ikut band orang. Tri ini sebagai apa gitu loh. Bakal jadi sebagai apa? Tapi lu pernah ngeband? Tri pernah ngeband dulu di kampung. Oh, di kampung. Di kampung, di Batu Raja kan. Cuman ya band-band festival-festival gua. Vokalis juga? No. Sempet vokal juga, vokalis sempet. Tapi ya band ecek-ecek Bang, cuman buat enggak ecek-ecek. Acara semua itu aja dia itu selesai bubar gitu. Gerimis. Iya, bubar. Oke. Jadi kalau Jogja dibilangnya kalau aku bikin, tapi lu kan rantau, mau jadi apa? Tapi lu rantau kan? Rantau juga. Merantau dari Batu Raja. Batu Raja. Abang pernah main Batu Raja kan? Bang, ya. Wah, dulu 2010-an lah. Batu Raja rantau. Jadi nonton enggak abang? Rantau ke Jogja. Dalam rangka apa ngerantau? Lu mau kuliah rencananya. Oke, okay. Mau kuliah. Tapi pas sampai sana udah di close pendaftaran. Oke. Okay. Jadi close. Jadi ya, tanggung nih. Okay. Ya udah semester baru aja. Nah, situ jadi serabutan kerja. Itu intinya pengen merantau aja dah. Pergi dulu dari kampung gitu. Cuman hanya untuk aku mulai kehidupan baru deh. Akhirnya ya kerja serabutan segala macam tapi jadi enjoy. Nah, tuh. Karena hobi. Jadi belum musik dong. Oh, belum. Jadi musik tuh baru 2018. Gila loh. Jadi merantau itu 2014. Berarti selama 4 tahun. 14 sampai 18, 4 tahun itu lu ngapain aja tuh di Jogja itu? Kerja. Langsung ke Jogja kan? Iya, langsung ke Jogja. Kerja, ya kerja di pet shop gitu. Kalau Tri dulu buka ini. Pet shop. Pakan kucing. Iya. Gitu. Jadi dulu kita masih ngontrak kan, ikut sama kakak. Jadi kita buka jasa mandiin kucing. Kebetulan abang kan, abang dia buka jasa mandiin kucing. Jadi kalau dapat orderan mandiin kucing tuh kok semangat banget. Satu kucing 5.000 Tri jatah. Waktu itu. Gila. Tapi alhamdulillahnya gini, karena kita enjoy dan kita ngejalaninnya asik. Nah, gak ada beban yang kayak gitu. Betul. Dan bersyukur intinya. Ya, itu harus bersyukur. Kita punya orang teman-teman baru yang mungkin pemikiran baru juga. Nah, circle kita udah mulai
setelah kita merantau baru terbuka nih mata nih. Oh, ada ini ya, ada ini. Ah, ya, gitu loh. Ya, ya. Intinya itu Bang yang mau cari-cari, aku pengen cari peluang yang enggak ada di kampungku gitu. Waktu itu sempat lah kerja di pet shop, sempat ikut-ikut IO itu, ikut bagi tukang angkut-angkut kursinya. Kru lah ya. Kru ya, kru-kru. Kata dari pagi berangkat jam 7, pulang jam 12 malam. Luar biasa tuh. Cuman ya karena asik tadi ya enjoy aja ya. Ya. Saat kita enjoy. Kau mulai di YouTube itu malah 2018. Yang mengajak lo ke YouTube tuh siapa sih? Gak ada. Lo sendiri? Gak ada. Jadi waktu itu pernah ini sih, lebih ke ada keponakan ku anak kecil, masih kecil masih kecil tapi udah bisa diajakin ngobrol lah. Oke. Si SD. SD? SD. Oke. Ngobrol. Dia katanya, KI, kenapa gak main YouTube katanya? Ini lu kak, nih ada YouTuber ini, YouTuber ini. Jadi kan maksudnya waktu itu belum melek banget lah media sosial waktu itu. Cuman aku mikirnya gini, oh iya juga ya, aku bikin konten YouTube ya cuman buat ngabadiin momen aja gitu. Nggak mikir untuk jadi konten kreatornya itu nggak ini. Cuman hanya untuk ngabadiin momen, upload lah ya. Upload. Besok kan aku tua, misalnya ya kalau sampai tua punya anak cucu, ya anak cucu aku masih bisa lihat aku mudanya kayak gitu. Nah, gitu doang. Cuman tujuannya nggak ada pikiran buat aku harus punya subscribers gini. Tahunnya tahu jebret. 2018 mulainya Agustus. Pas viralnya 2019 itu udah itu coba paling berat ngejar 1000 subscriber pertama. Okay. Itu berat banget. 1000 subscriber pertama kan tadi kan ngamen tuh keliling kotak tuh. Ya nggak ngasih, ya Tri minta bantu subscribe gitu aja. Jadi ya nyari ya satu-satu Bang, orang okay. Satu-satu. Kak kalau ini nggak ngasih nggak apa-apa kok, tapi bantu subscribe ya gitu. Iya. Apa namanya? Langsung di subscribe. Jadi berjuangnya kayak gitu banget. Okay. Untuk 1000 pertama, tembus 1000 pertama itu lumayan lama sih Bang, berapa minggu lah? Berapa minggu? 8 minggu. Berapa minggu lupa. Tahu-tahu dari 1000 pertama itu ke 2000, 3000, 4000, 5000 itu gampang lah. Dari mulai 1000 pertama langsung. Langsung. Sehari itu 1000 kalau salah gitu. Tapi itu konten lu cover. Ngamen ya. Oke. Ngamen. Yang ngamen itulah yang kita jadiin konten gitu loh. Oke. Ternyata tahu-tahu viral tuh ada video yang naik itu lagu Adik Jilbab Biru, lagu bahasa Palembang. Salah satunya itulah. Nah, rekan trio itu ada Adlani Rambe juga. Itu teman berjuang lah bareng-bareng. Ya ajak dia juga kan. Ya mulai kita dari situ tuh mulai. Dari situ-situ mulai banyak di ini. 2019 sudah mulai naik. Batu Raja ke Jogja. Tapi nonton Abang tuh naik pohon. Oh gila loh. Emang ada pohon kan? Batu Raja. Buset. Adalah. Canda gue. Oh masih kurus. Nunggu jebol apa? Kiket. Seng. Mendekati lagu terakhir tuh. Masih kurus-kurusnya itu, gue tuh masih kurus. Wah, masih ini. Batu Raja iya. Itu tembusnya ke Batu Raja tuh ke Palembang, Jambi. Palembang. Ah, Palembang kan ya. Lama banget sama Ungu kok enggak satu dulu tuh gue tuh. Dua kali Batu Raja tuh. Dua kali ya? Dua kali. Sama Ungu masih siapa satu lagi. Oke, berarti lu emang fashionnya tuh di musik lah ya. Gak memungkir lah. Iya, yeah, yeah. Emang lu kan di musik ya. Awalnya fashionnya di musik. Suka-suka bermusik. Iya, hobi lah. Hobi yang menghasilkan. Alhamdulillah nah, itu. Nah, udah kayak gitu sekarang lo dikenal, udah gitu menjadi, bahkan ya yang gue tadi omongin, lo jadi role model anak-anak milenial sekarang untuk menjadi
konten kreator, musisi di media sosial YouTube ini. Ada beban gak sih lo? Ada beban gak sih? Lo, gue harus fight, gue harus menampilkan. Kalau beban itu pasti, beban itu pasti ada bang. Tapi selagi aku mau, kayak jalankan. Kenapa? Sekarang gini aja. Kita punya media YouTube misalkan. Dia punya media. Nabila punya media. Zidan ada Adlan, ada Valdi, ada masa anak-anak. Kita bisa enggak sih satu circle bareng dan kita saling support. Itu. Karena apa yang terlihat banyak musisi-musisi lama yang tonton dulu, yang sering nonton di inbox, dahsyat, drinks. Kita tuh kangen kalian gitu loh. Lu ngikutin ya? Ngikutin bang. Kita tiap minggu nongkrong depan TV dah pagi-pagi. Pagi-pagi kan ada kerjaan nongkrong TV. Jadi kita tuh kangen kalian gitu loh. Kalian tuh pada kemana sih istilahnya gitu loh. Nah itu yang mau gue pertanyakan sekarang. Terus kalian tuh pada kemana sih? Kadang ya tak cari. Ya lebih kebanyakan itu lebih ketidak. Tidak mengikuti era digital saat ini. Yes, hanya itu. Nah, mungkin salah satu faktornya adalah tidak ada yang support. Satu. Tidak ada yang mendorong. Gimana sih gua harus awalnya? Ah, itu ya sebenarnya kan. Terus tanda kutip dia punya nama besar di belakangnya. Benar. Gua harus kayak gimana sih? Gua kan punya nama besar. Gua ngapain sih ke YouTube itu? Awalnya. Iya. Kayak gitu gitu. Kan kita udah punya media, kita punya karya. Tapi ya mau nggak mau kita emang harus seperti ini. Ikuti era digital saat ini. Digital sekarang kayak gitu. Makanya Tris selalu bilang ke musisi-musisi yang senior yang baru mau memulai, dua orang yang mengikuti era digital itu adalah Bang Manji sama Bang Ruri. Kenapa? Bang Ruri itu termasuk telat kalau Tri bilang. Iya. Tapi dia konsisten. Konsisten nah, tapi dia tetap naik deh. Ya itu kita saling support bang. Betul. Bersama Bang Ruri saling support. Iya. Bang Ruri itu kalau abis ini abis ada konten baru nih kirim, bro, swipe. Ide. Iya. Kan support Tri ya. Iya. Nah itulah yang mau kita terapin sistem seperti itu bang. Gimana kalau kita istilahnya? Kalau ada Bang Ricci, ada Bang Manji, ada Bang Ruri, ada Bang Ari Goliat. Ari Goliat juga termasuk telat kalau dibilang. Yeah. Tapi dia mau melakukannya. Karena udah kita dorong lah. Ayo bikin konten yuk, ayo kita kolaborasi. Biar kalian udah ada nama gitu loh. Udah ada nama besar. Harusnya kalian lebih gampang daripada kita dulu. Karena kita mulai benar-benar dari nol. Yang gak ada nama istilah gitu loh. Harusnya orang-orang seperti kalian ini lebih gampang dong untuk menaikkan media sendiri gitu. Ya mudah-mudahan dengan lu sekarang ngomong kayak gini, teman-teman musisi yang lain juga jadi aware, jadi semangat. Karena sekarang buat lihat TV-TV itu udah wadah sebagai musik udah nggak ada sekarang. Kita yang akan bikin nanti. Nah, kita sendiri yang harus bikin. Betul ya. Asik. Insyaallah. Mudah-mudahan ada sponsorin gitu ya. Amin. Ayo dong sponsorin dong kita dong nih. Bikinlah, udah mau gabung nih, udah mau bikin The Big Musician nih. Yeah. Bikin. Rindu banget sama musisi-musisi selama. Saya kayak ya Bang Charlie, nah, ya kan? Charlie. Satunya. Siapa sih yang enggak tahu istilah gitu. Betul. Yang dulunya di lapangan ya sekarang tuh pandemi kayak gini gila. Nah, pandemi kayak gini kita istilahnya terpuruk gitu parah. Kan parah dampaknya juga sampai wah gila-gilaan parah banget, ada yang ya. Sampai gulung tikar semuanya. Nah itulah karena satu kita hanya butuh konten bang ya, kita tuh hanya butuh konten ketika lagi era pandemi kayak gini. Ya udah mungkin ini saat ini kita harus fokus ke konten dulu nih. Nah istilahnya terus konten dulu yuk konten tanggalap jebret konten udah aman katakanlah, tinggal nunggu selesai pandemi tinggal main ya. Yes, nabung dulu nabung. Ntar dibukanya gitu tariknya bener. Nanti oke okay. setuju gue Tri kita bikin Tri ya kita bikin siang, insyaallah.
kita okay, support dari teman-teman yang lain. Iya dong. Ya. Harus support dong. Oh, musisi dong, merapat-merapat iya. Ya. Iya. Teman-teman musisi, ayo kita turunkan ego. Iya, betul. Oke, untuk gue pengen nanya ini nih, Tri. Gue lihat sekarang ada talent baru yang lagi bagus juga di masyarakat Indonesia, diterima juga, bahkan sekarang jadi viral juga. Jidan. Terus ada Nabila juga. Itu tuh Jidan dan Nabila itu di bawah naungan manajemen lu atau gimana sih sebenarnya? Kalau Tri lebih ke handle YouTube ya lo. Oke, medianya. Tri enggak ikut ikutan. Bukan manajemennya ya, bukan masuk. Tidak. Oh, lu masuk ke enggak gitu. Oh. Aku ada lagi yang ngurusin yang kayak gitu. Saya Tri lebih ke ngebangun medianya untuk mereka. Jadi kayak Tri nih dari talent si A misalkan. Yaudah, ayo kita kerja. Oh, berarti kalau teman-teman semua pengen gabung ke lu boleh dong. Ada bisa, bisa. Tapi kita ada sign yang emang harus minimal satu bulan itu kamu ada berapa hari di Jogja. Oh gitu. Iya. Jadi kita emang harus istilahnya. Karena kalau selama ini yang pernah dulu Tri pernah ngelakuin kayak gitu, misalnya dia stay Jakarta susah. Karena nggak terpantau sama kita bang. Oke. Untuk bikin konten apa dia pasti bingung. Ya kalau dia aktif nih bikin konten nih bang, tinggal upload misal. Kita enak, aman. Ya, tapi nah, kalau misalkan, oh ya. Kalau misalkan dia ada di Jogja, minimal satu minggu di Jogja misalkan. Ayo, istilah turun gunung lah. Kalau Tri bilangnya, ayo turun gunung. Ngapain kita ini turunin ego aja lah. Kita garapin channel YouTube itu. Salah satunya ya. Ya Nabila Zidan. Ada lagi enggak musisi yang lain yang sama lu di create itu? Ada Bang Dirga. Dirga. Bang Dirga Dadali. Dadali. Ya? Bang Dirga Dadali itu kita juga yang pegang channel YouTube. Itu lebih ke channel YouTube Bang, tapi untuk endorsement segala macam silakan di langsung. Oh. Ambil channel YouTube-nya ya. Wah, asik tuh. Salah satu solusi juga mungkin ya. Pembelajaran buat teman-teman kreator yang pengen memulai juga musisi-musisi yang lain. Kadang kan mereka mikirnya gini. Aku bikin video terus siapa yang mau ngedit ya? Iya itu. Ya, gitu kan? Jadi alasan untuk males. Males. Ngeditnya kayak gimana? Ngeditnya iya. Oh. Siapa harus nyari editor lagi. Nah, di sini kita ya penyedia hal-hal semacam itu. Lu tinggal bawa badan, jasa lah ya. Nah, tinggal bawa badan, ikutin ini kita apa? Tim kreatif kita, ya. Tim kreatif kita nanti kita kolabin sama siapa udah ikutin aja, jalan aja lalir nanti, tapi tetap yang nentuin naik enggaknya ya tetap Tuhan lah. Iya, kita cuma sebagai media. Betul coba ayo kamu. Tapi lu kan bikin lagu juga Tri, kemarin kan lagu yang bunuh itu kan kan lu kan. Iya, ini banyak banget bikin lagu bang. Nah, banyak yang dibawanya sama musisi udah ada. Yang dibawain sama musisi ya, maksudnya ini, yang udah punya nama gitu. Coming soon itu Bang Ruri. Wih. Angga Chandra. Insyaallah. Siapa lagi aku? Lupa itu. Ruri Republik. Angga Chandra. Richie 5 Minute. Richie 5 Minute. Ya, nanti tak kasih lagi ya. Siap. Berada. Kita garap. Oh gila, kita garap lagu sama dia, bro. Ayo garap gitu. Kita garap. Iya. Sama cuma support system aja. Asik juga Tri. Boleh lah. Ya, kita gaskeun ya. Gaskeun atuh. Kita bikin seliweran di TikTok. Iya. Biar FYP. Fungsinya biar FYP aja. Tapi FYP. Sekarang FYP-nya ngeri. Ngeri. Tri, gue boleh nanya seputar kehidupan lu gak? Apa tuh? Lu tuh sama Nabila tuh pacaran gak sih? No comment. No comment bro. No comment. Aku udah pengarahnya ke situ mas. Aku udah ngalas. Gak, soalnya chemistry-nya udah dapet banget kan. Setiap duet, setiap manggung tuh. Ini udah kayak papa sama mama. Iya. Ternyata nakom, jangan. Okay. Kita suguhi karya-karya. Oh iya. Kalau kita suguhin tentang kehidupan, percintaan, tuh rezeki, jodoh, maut ada yang ngatur. Rezeki nggak jodoh,
kalian bisa lembah istilahnya ya. Makanya nanti ikut aja. Nikmatin karya-karya kita. Oke. Okay. Berarti lu di Jogja baru 8, 9, 20, eh 15, 20, 5 tahun ya? Di Jogja. Nah. 4 tahun hampir 7. Oh, sama 14 ya. Jadi 14. 14 ya, ya. Oke. Okay. Hampir 7 tahun gitu. Awalnya mau kuliah terus sekarang ini terjun sangka-sangka ke musik kayak gitu. Iya, enggak. Keren-keren. Ya itulah, konsep rezeki enggak ada yang tahu. Nah, berarti lu jadwal padat dong ya? Enggak juga. Ada dong off-air-off-air? Ya, ada, berapa. Terus yang kemarin gimana sih itu? Kok bisa kayak gitu sih? Jadi juga heran bang itu bang. Gila lo, lu telepon gue pas abis telepon. Si Tribi sih ini kata gue. Aduh, beritanya sampai segini. Udah gitu, ada lagi. Pindah, ada lagi. Gila lo. Jadi juga sih? Ya kita kan sebagai ini ya, istilahnya kita sebagai penghibur, ya. Ngisi acara, kita kan diundang. Iya. Yes. Kita profesional sama, kerja dong. Sama. Kita cari rezeki, betul. Kita juga butuh makan. Gitu. Dan kita juga nggak tahu kalau di sana itu sampai keadaannya seperti itu. Iya gitu loh. Gila loh. Kita aja nggak ada ujungnya itu. Kita aja kaget bang waktu itu. Pas nyampe, ya tak kira tuh acara santai bang. Aja acara santai. Intern lah, intern ya. Tahu-tahu lihat sampai sana 4.000 5.000. Tahu tri, gila loh lautan manusia ya tuh. Berat seramai itu sampai kita tuh masuk mobil tuh dong. Karena cuma satu jalan kan. Jalan. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu loh. Tapi kan memang di sana syaratnya emang udah harus vaksin gitu. Iya kan? Udah ada kan? Iya, syaratnya emang mau masuk kan? Gitu loh. Mau masuknya udah harus vaksin segala macam gitu. Ya kita juga capek ya bang kalau dibilang. Capek gak sih dengan keadaan kayak gini ya. Baru mau mulai enak terus media. Kemarin tuh ada Jidan, Nabila sama lu kan? Iya bertiga. Gila gue lihat. Tapi kalau menurut gue sih. Ya, maksudnya tidak menyalahkan lu. Kita kan sebagai musisi lah, menghibur gitu kan. Apalagi dengan keadaan kayak gini, orang-orang itu butuh hiburan bro. Orang butuh hiburan bang, udah kangen buat hiburan. Serius. Orang itu butuh hiburan, apalagi yang ya melibatkan orang banyak kayak gitu. Orang-orang tuh bahkan kalau misalkan hatinya happy, kalau menurut gue nih ya, orang-orang bodoh nih gue. Orang happy, orang senang, imun tubuh naik, yakin gue. Imunnya naik. Naik, bener. Yakin itu. Dengan kayak gitu mereka meluapkan rasa kesalnya, rasa amarah, teriak wah gila nyanyi, itu dia tuh imun tuh naik kalau kata gue. Happy lah ya. Itu salah satu treatment, salah satu trik untuk menaikkan salah satu kesehatan kita, imun tubuh kita kalau kata gue. Oke, Tri. Thank you banget, Tri. Thank you banget, Tri. Udah meluangkan waktu di sela-sela lu lagi sibuk terus ke Bandung. Untung ke Bandung, gua enggak ke Jogja. Tapi enggak, ntar gua ke Jogja. Iya dong. Gua pengen bareng sama lu deh, boleh dong? Iya, boleh lah. Kita ngamen-ngamen di sana ya. Yo, ih. Gunung gunung ya. Sebelum ke Jogja, gue pengen denger suara lu dong nyanyi lagu gue. Boleh lah. Itu lagi bindeng bang. Gak apa-apa. Dim, soalnya Dim, ada gitarnya pinjam. Oh ada gitar? Oh iya. Pakai gitar aja. Sepenggal aja lah. Ah ini nih ada Dim. Bang boleh bang. Mas. Seralu deh. Lagu apa deh. Langsung. Oh ini, iya. Ini Tri sering nyanyiin dulu pas zaman SMP. Wih, serius lo? Iya, serius. Oke. Okay. Aku takut kehilanganmu bila aku jujur padamu. Aku benci tanpa dirimu. Aku takut kau meninggalkanku. Asik. Luar biasa Tri. Suka berkarya lagi ya. Lancar terus. Amin ya Allah. Amin. Nanti pulangnya Tri. Siap. Kita akan ngatur nuhunnya. Terima kasih teman-teman semuanya.